Lanjutan dari quest yang sebelumnya ya guys ya. Ini di sini itu ada prey ya guys ya. Kalian pencet-pencet terus preynya. Nanti kalau sudah dipencet-pencet terus nanti bakalan keluar ini NPC ini. Kalian diarahkan ke NPC ini. Udah kalian pencet. Oke, nanti ada tulisannya di sini. Apa-apa komplit gitu. Nah, kalian pilih yang itu. Terus nanti kalian dapat ini. Nah, ini dapat ini nanti. Nah, berikutnya ini ada misi rahasia ya, namanya World Gate. Kalian pencet map, terus world map ini ke Sea of Truth ini. Terus kalian klik biru-biru di sini. Ada ini biru-biru kayak gini di sini. Di Thousand Year Shipwreck ini. Klik ya. Nah, tuh. Kalian ke sini kan? Nah, terus kalau sudah ke sini kalian tinggal maju aja terus lurus ke depan gitu ya. Itu ke bundaran. Terserah kalian mau masuk yang kiri sini boleh, masuk sini boleh, masuk sini boleh, terserah. Enaknya kalian mau masuk yang mana gitu ya. Masuk. Nah, itu ada peti kan di situ. Nah, kalian klik aja itu petinya. Terus ya. Nah, setelah kalian klik peti ini, kalian pencet aja ini tulisan World Gate ini. Dah, kelar. Oke, segitu dulu guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.